Dan pendidikan pemilih pada kepentingan pada April 4 Mei ya. Dan sampai sekarang belum dibayar sama sekali. Nah, sekarang memang ada gaji yang masuk. Itu sebangga. Konfirmasi dari pihak KPU sendiri? Nah, informasi kemarin itu setelah kita tanya ke KPU, katanya masih ada sekretariat di bawah itu yang diganti. Ada administrasi yang kurang. Sehingga katanya disuruh menunggu administrasi semuanya lengkap. Sampai kapan katanya? Nah, belum ada di kepastian. Lagu ke atas. Akan melakukan koordinasi sebelum memberikan teguran ataupun peringatan terkait dengan sebuah keterlambatan pembayaran honor ini. Yang pasti memang pembayaran honor ini kita tidak pernah melalui tunai ya, melalui mekanisme non tunai langsung kepada rekening-rekening daripada PPK ataupun PPS bahkan kepada Pantarli. Dan ini menjadi sebuah komitmen kami bahwa semua penyelenggara di tingkat ad hoc ini sudah harus menerima honor itu sesuai dengan ketentuan yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman kami Kabupaten Kota termasuk Bangkalan, Pancasila, Traktor, anggaran dengan mereka. Dalam pendidikan pemilih pada kepentingan pemilihan serta tahun 2020 pemilihan pemilihan serta dan kita bisa serta membuat nama 27 November. Lagu ke atas. Dalam pendidikan pemilih pada kepentingan pemilihan serta tahun 2020 pemilihan pemilihan serta dan kita bisa serta membuat nama 27 November. Lagu ke atas. Yeah.
pendidikan pemilih pada kepentingan pemerintah. Dan sampai sekarang belum dibayar sama sekali. Nah, sekarang memang alahnya ada gaji yang masuk. Itu sebangga. Konfirmasi dari pihak KPU sendiri? Nah, informasi kemarin itu setelah kita tanya ke KPU, katanya masih ada sekretariat di bawah itu yang diganti. Ada administrasi yang kurang. Sehingga katanya disuruh menunggu administrasi semuanya lengkap. Sampai kapan katanya? Nah, belum ada dipastikan. Lalu ke atas. Pada pemilihan pada serta tahun 2020 pada serta dan